Oke, kita mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ani Fauzan Rozi, Eskom MCE, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Putri Takwa Prasetya Ningrum, STMT MCE, selaku Wakil Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Irfan Pratama, Eskom MCE, selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Mutakin Akbar, Eskom MT MCE, selaku Kaprodi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Imam Suharjo, STMT, selaku moderator pada kegiatan hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dari University Kuala Lumpur, Malaysia. Yang terhormat pembicara Bapak Waskito Zamani, Lead Developer PT Solusi Kampus Indonesia. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar FTI UMBY Series 2 dengan tema Sharing Experience with ICT Project Manager pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayatnya sehingga kita bisa berkumpul untuk bersama menimba ilmu pada acara webinar Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Series 2 dengan tema Sharing Experience with ICT Project Manager meski harus dilaksanakan secara daring. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Amin. Selanjutnya, perkenankanlah saya Haya Azura Rasya selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua yaitu pembacaan susunan acara. Acara ketiga yaitu pembacaan tata tertib webinar. Acara keempat yaitu sambutan Wakil Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta oleh Ibu Putri Takwa Prasetyaningrum, STMT MCE. Acara kelima yaitu acara inti, pemaparan materi oleh Bapak Waskito Zamani, Lead Developer PT Solusi Kampus Indonesia yang akan dimoderatori oleh Bapak Imam Suharjo, STMT. Acara keenam yaitu pengisian form presensi atau exit ticket. Acara ketujuh yaitu photo session. Acara kedelapan, penutup. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan tata tertib webinar pada pagi hari ini. Peserta wajib mengikuti tata tertib selama webinar berlangsung. Peserta wajib mematikan audio selama webinar dan atau video ketika beraktivitas lain. Jam 11, aduh. Peserta tidak diperbolehkan berbagi file, pesan, chat, coretan, atau screen di luar kepentingan webinar. Seluruh peserta tidak diperkenankan saling berbicara di luar agenda webinar. Peserta akan dipersilahkan oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan dengan cara menggunakan fasilitas raise hands atau menyampaikan pertanyaan melalui fasilitas chat room secara publik. Untuk kepentingan dokumentasi, peserta dimohon mengaktifkan video pada saat diperlukan. Peserta webinar wajib menggunakan nama asli sebagai identitas partisipan dengan format nama instansi, strip, nama lengkap. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta oleh Ibu Putri Takwa Prasetyaningrum, STMT, MCE, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Haya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya kehendaknya lah acara webinar FTI series ini dapat terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran yang tepat waktu kepada teman-teman webinar FTI series 2. Webinar FTI series 2 ini merupakan rangkaian acara dari Dies Natalis UMBY dan hari ini mengambil tema tentang sharing experience with ICT Project Manager yang nanti akan dipandu oleh Pak Waskito. Untuk sharing experience with ICT Project Manager,
untuk meningkatkan kompetensi ICT Project Manager yang mencakup knowledge, skill, dan attitude sehingga dapat melaksanakan pekerjaan sebagai ICT Project Manager yang diakui secara nasional maupun internasional. Saya harap dengan mengikuti acara webinar ini, secara sungguh-sungguh teman-teman dapat mendapatkan materi yang fresh dan insight tentang sharing experience with ICT Project Manager. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas dan silakan ditanyakan nanti kepada pemateri pada sesi tanya-jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras kalian dibalas dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang ada di webinar FTI series UMB 2 menjadi amal zariah bagi teman-teman semua. Amin. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara nanti ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putri atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pembicara Bapak Waskito Zamani, Lead Developer PT Solusi Kampus Indonesia, sekaligus diskusi dan tanya-jawab yang dipandu secara langsung oleh Bapak Imam Suharjo, STMT, selaku moderator. Kepada Bapak Imam Suharjo, STMT, kami persilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati, Bapak Waskito Zamani, Pak Anif sebagai dekan, Bu Putri wakil dekan, dan semua hadirin yang ada pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu pagi hari ini dalam suasana yang sehat semuanya. Insya Allah tidak kurang satu apapun, kita mau menimba ilmu pagi ini ya bersama Bapak Waskito Zamani. Mungkin saya kenalkan secara singkat CV beliau. Sambil saya kemarin browsing-browsing, wah, ternyata Pak Zamani ini lulusan terbaik dari ya, sistem informasi ya. Jadi karirnya cukup cemerlang. Sepertinya kalau saya lihat ini waktu kuliah ini sambil kerja Bapak Zamani, sehingga dari 2007 sampai sekarang ini kurang lebih sekitar berapa tahun ini ya? Ya karir yang cukup cepat itu bisa sampai dari mulai 2007 beliau ada di Gama Techno sebagai web developer, tahun 2008 sebagai senior developer, dan 2019 sampai sekarang itu sebagai lead developer. Jadi mungkin teman-teman semuanya pasti sudah kenal ya apa itu Gama Techno. Jadi ada juga ya Solusi Kampus Indonesia ini satu bendera, cuman ada beberapa PT yang sepertinya mungkin punya geraknya sendiri-sendiri ya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sharing yang dengan beliau. Ini kita mau menimba ilmu ya, bagaimana teman-teman nanti mungkin ya tidak langsung bisa jadi project manager, tapi ya seperti yang kita lihat dari track record-nya Pak Waskito Zamani ini cukup cemerlang ya. Teman-teman ya mungkin bisa mengikuti nanti ya. Jadi bagaimana step-step menjadi seorang project manager ya, itu mungkin sebuah posisi yang sangat ini ya, sangat bergengsi ketika berada di dalam sebuah project. Dan project manager ini nanti kan yang dibawakan tidak hanya sendiri, nanti akan membawa pasukan banyak ya. Jadi selain mengerjakan project juga bagaimana bisa menyenangkan semua pasukan tadi ya, termasuk juga menyenangkan klien ya. Mungkin nanti akan dibahas Pak Zamani, dan tanpa mengurangi waktu nanti supaya bisa lebih efisien waktu yang digunakan. Kemarin sudah diskusi, ini karena ada tahapan-tahapan gitu, nanti teman-teman boleh bertanya tidak hanya di akhir ya. Jadi nanti Pak Zamani akan menyampaikan materi, terus akan ada beberapa sesi, mungkin nanti Pak Zamani bisa memberikan break gitu, kalau misalkan break-break, waktu break untuk bertanya ya. Karena ini materi yang mulai dari ini ya, mulai dari dasar sampai dengan ending itu saya rasa cukup banyak dan mungkin tidak bisa langsung diserap. Kalau pertanyaan di akhir mungkin nanti ada yang lupa gitu. Jadi
sepertinya akan lebih menyenangkan jika meskipun Pak Zamani sebagai pembicara, nanti teman-teman bisa interaksi sesuai dengan tadi ya role yang sudah disampaikan oleh moderator. Tanpa mengurangi rasa hormat, monggo Pak Zamani untuk waktu dan tempat kami persilakan. Untuk waktu yang tersedia ini dari panitia kita diberi waktu 45 sampai 60 menit ya untuk presentasi dan nanti diskusi. Ya, Pak Imam. Terima kasih Pak Zamani. Monggo. Ya, terima kasih Pak Imam. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terutama dari Universitas Mercubuana Yogyakarta memberikan kesempatan kepada kami untuk mencoba berbagi pengalaman, berbagi insight serta mungkin nanti belajar bersama kepada kawan-kawan yang ada di Mercubuana maupun peserta webinar. Yang pertama yang terhormat kepada Bapak Dekan, kemudian Ibu Wakil Dekan serta jajaran pimpinan di Fakultas di FTI Universitas Mercubuana Yogyakarta serta peserta webinar yang saya hormati pula. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mencoba berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian terkait kami di PT Solusi Kampus Indonesia, salah satu unit bisnis di Gama Tekno Group yang berkembang di yang bergerak di dunia pendidikan. Harapannya nanti bisa berbagi pengalaman selama kami mengerjakan proyek-proyek yang ada di role lingkup bisnis kami. Nah, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Imam, tapi mungkin ini pengenalan dari saya. Kebetulan saya diberikan mandat oleh PT Solusi Kampus Indonesia menjadi project manager. Kemudian saya di samping jadi project manager, saya juga product owner di PT Solusi Kampus Indonesia, membawa beberapa solusi untuk perguruan tinggi. Nah, saat ini saya aktif di tim integrasi dan pembuatan SOP di UGM. Jadi ada 6 direktorat yang saya bantu untuk membuat SOP, mendampingi mereka membuat SOP itu menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian kalau di Universitas Mercubuana Yogyakarta pasti masuk dalam lingkup LLDT 5. Kebetulan saya sebagai lead pengembangnya, sebagai project manajernya untuk beberapa aplikasi saat ini yang sedang berjalan di LLDT 5. Itu ada Epacdos, Edisium, SRPRAS, Efficiency, dan Edashboard. Pasti kalau ada Bapak-Ibu sekalian di sini, perwakilan dari dosen di lingkup wilayah LLDT 5, pasti akan nanti berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang kami buat. Kemudian, alhamdulillah saya 2019 dapat sertifikasi asesor dari PNSP, sehingga saya ada knowledge sedikit tentang bagaimana assessment kepada segmen-segmen di bidang IT, terutama IT project manager juga. Dan sebelum saya dapat sertifikasi asesor, saya juga mendapati sertifikasi ICT project manager di PNSP di 2018. Nah, mungkin kalau mau menambah insight tentang pengalaman saya tentang project manager, bisa memfollow Instagram saya di Waskitos. Itu nanti ada beberapa share saya tentang update tentang kegiatan saya sebagai project manager maupun programmer. Nah, mungkin ini sering teman-teman membaca dan mempelajari juga tentang project management atau project manager. Saya coba merefresh kembali
untuk nanti menggaiden diskusi kita hari ini adalah di mana project manager itu adalah pemimpin, yaitu leader. Leader yang nantinya karena kita berbicara pada proyek, berarti leader sebuah proyek. Proyek itu pasti ada waktunya, timeline-nya. Kalau kita berbicara proyek, pasti ada waktunya. Kapan start-nya, kapan ending-nya. Sehingga itulah yang menjadi tugas project manager itu untuk melaksanakan, mengkoordinasi, serta mengawasi, serta mengontrol semua aktivitas proyek itu selama timeline yang disepakati, sehingga harapannya proyek itu selesai sesuai timeline dan sesuai dengan delivery kesepakatan di awal. Itu tugas dari project manager. Nah, kalau kita berbicara, tadi sudah saya singgung bahwa pengalaman saya adalah karena PT Solusi Kampus Indonesia ini bergerak di dunia pendidikan, sehingga kami banyak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan proyek-proyek di dunia pendidikan, yaitu terkait dengan kampus. Sehingga kami sering, alhamdulillah, Sabang sampai Merauke saya sudah pernah mengunjungi, dari mulai Aceh sampai Papua, gitu. Yang terakhir itu ada Merauke, ada juga Jayapura, itu semuanya kami coba mendelivery semua pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, karena keterbatasan saya tentang knowledge ada di proyek, terutama di perguruan tinggi, ini nanti kita coba berbagi, karena kebetulan saya juga beberapa pengalaman ada di government sebelumnya, ada beberapa government yang sempat saya pegang, dan juga ada beberapa pekerjaan-pekerjaan bersifat fisik, pengadaan hardware dan sebagainya. Karena kalau kita berbicara pada project management ini memang harusnya luas, cuman ketika kita berbicara pada knowledge kita yang miliki, ketika kita menghadapi project yang tidak kita dapati knowledge-nya, kadang-kadang kita akan ada ekstra. Maka ada tips and trick-nya nanti kita coba berdiskusi. Nah, di project manager sendiri ini saya coba berbagi share keuntungan jadi PM, kawan-kawan. Nah, ini untuk membuat semangat kita diskusi sampai nanti ke sesi acara terakhir. Jadi kalau menurut saya adalah yang pertama, kita punya jejaring yang luas. Alhamdulillah, kalau saya hampir 50 perguruan tinggi di Indonesia yang sisanya middle ke atas, saya mengenal, entah dari rektornya, entah dari wakil rektornya, itu kita jadi kenal, karena memang saya bergerak di bidang pendidikan tinggi, gitu. Selain pria juga ada vokasi juga. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapati impact menjadi manfaat itu ketika teman-teman menghadapi role bisnis yang lain, misalkan di dunia government. Nanti bisa ketemu Pak Bupati, ABC, dan itu menjadi komunitas kita. Kita itu selalu jadi dikenal sama mereka. Karena kita, ketika kita dalam satu proyek, itu kita intens. Kita tidak ada berbicara ketika kita menyelesaikan proyek, itu tidak intens. Intens itu. Pasti intens. Sehingga kami pasti punya kontak. Sehingga ketika kami biasanya kita kunjungan ke Papua misalkan, nanti kita bisa ketemu di Jayapura itu siapa saja yang pernah kita pegang, kita WA mereka, terus kita ngobrol bareng-bareng. Walaupun tidak ada hubungannya tentang proyek saat berjalan, maksudnya saat proyek itu berjalan. Mungkin proyek sudah selesai. Jadi kadang-kadang bisa menjadi komunitas kita untuk menjadi jejaring itu. Kemudian mendapatkan insight baru, pengalaman-pengalaman baru pasti. Setiap proyek itu unik. Tidak ada proyek satupun yang tidak unik. Pasti unik. Karena apa? Banyak faktor. Dari mulai orangnya, dari mulai skop pekerjaannya, dari mulai end usernya, operatornya. Ada yang punya knowledge yang cukup, misalkan ada di kotak-kotak. Kalau biasanya saya membuat kotak-kotak, Indonesia ini luas, jadi saya kotak-kotak di Indonesia bagian barat itu punya pola seperti apa, bagian tengah itu seperti apa, bagian timur seperti apa, dan di bagian Jawa itu seperti apa. Tanpa di kita kota-kota ini akan beresiko tinggi kalau kita
tiba-tiba dengan pola yang di Jawa kita terapkan untuk pola yang di luar Jawa misalnya. Itu bukan saya ingin sara di sini tidak, tapi kita punya punya knowledge yang kita harus bisa petakan itu supaya kita mudah dan memperlancar proyek kita. Nah, di IT project management ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, kebetulan saya merupakan project manager yang di jalur teknis. Tapi ada juga project manager yang di jalur profesional. Ada juga misalkan ada yang mengikuti sertifikasi terus langsung menyemplung di dunia proyek. Nah, ini ada juga kelemahan dan kekurangannya. Kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihannya di jalur profesional tuh lebih simpel karena mereka hanya di manajerialnya saja, karena mereka sudah memang dari awal sudah niatnya di manajerial. Jadi mereka langsung, oh ya, ini harus di-scheduling, dan sebagainya. Tapi kesulitannya adalah, seperti yang mungkin teman-teman ikut webinar sebelumnya oleh CEO kami, yaitu Pak Waludin Zakaria, itu beliau menyampaikan, kalau kita nggak tahu mendalam tentang apa yang kita hadapi, itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Bahkan bisa jadi dalam tanda kutip, seorang PM itu dibohongi. Bisa. Karena kita nggak tahu knowledge itu. Oh, ini font-nya berapa? 5 hari, Mas. Padahal cuma ngedit sesuatu. Gitu. Yang itu mungkin dikerjakan 5 menit. Gitu. Nah, itu kalau kita tidak di jalur teknis, biasanya kesulitannya di sana. Tapi berbeda cerita ketika kita di jalur teknis. Sulit nanti kita membuat pola pikir kita itu dari teknis menjadi manajerial. Itu saya alami sendiri. Nanti kita akan ulas lebih dalam bagaimana dulunya saya coding di depan laptop, komunikasinya cuma sama laptop, tiba-tiba saya komunikasi sama user, bahkan tiba-tiba langsung ketemu Pak Rektor. Itu saya harus apa? Yang dulunya mungkin kalau ada laptop ini kita banting-banting, nggak akan emosi. Kalau itu kita tatap aja, menatapnya terlalu dalam, itu aja udah mulai membuat kita Pak Rektor itu nggak nyaman dan sebagainya. Nah, itu kita harus atur itu. Keunggulannya adalah kita tidak bisa titip. Nah, jadi ini keunggulannya adalah kita tidak bisa titipmu sama sekali. Ketika ada kondisi apapun, kita sudah tahu, bahkan sampai seluk-beluk bagaimana teknis nantinya, walaupun itu harus dikurangi. Artinya jangan sampai PM itu menyentuh sampai level ke teknis. Begitu. Nah, berikutnya adalah ini saya coba tadi sampaikan Pak Imam akan ada segmen-segmen, harapannya seperti ini teman-teman, supaya nanti ketika saya membahas satu siklus ini, life cycle ini yang pertama, nanti teman-teman saya berikan kesempatan mungkin satu pertanyaan untuk siapa tahu nanti ada yang ingin ditanyakan. Tapi kalau tidak, nanti kan saya lanjutkan berikutnya supaya biar tidak numpuk di belakang, teman-teman tiba-tiba mungkin lupa atau apa yang tadi mau ditanyakan. Nah, yang pertama adalah fase inisiasi, kemudian ada fase planning, executing, dan close. Di mana di setiap fase ini, teman-teman sebagai PM harus mengontrol dan memonitoring dari fase yang pertama. Jadi project manager itu tidak terus tiba-tiba ketika execution baru terjun. Itu akan menjadi blank ketika teman-teman akan membuat keputusan. Sehingga teman-teman harus dimulai dari awal. Nanti saya kisahkan satu persatu lebih detail di slide-slide selanjutnya. Nah, pertama adalah di inisiasi. Di inisiasi ini teman-teman yang harus dilakukan adalah melakukan pre-requirement gathering. Kenapa ini saya bilang pra? Karena hasilnya requirement gathering, assessment teknis itu juga dilaksanakan setelah kick off. Tapi untuk membuat scope pekerjaan atau kalau bahasa umumnya di project pemerintahan itu atau di project nasional itu ada KAK, ada TOR itu. Nah, itulah yang teman-teman harus pelajari. Nah, nanti harapannya apa ya? Outputnya nanti kontrak. Nah, kontrak itu kita sudah define di awal. Kalau kita nggak define di awal, ada juga beberapa perguruan tinggi atau pemerintahan itu sudah mendefine dulu. Pokoknya SPK-nya ada seperti ini. Nah, itu harus teman-teman pelajari. Ada hal yang tidak memungkinkan, tidak? Gitu. Saya pernah, akan share itu di sini, di inisiasi ini, ketika saya tidak mempelajari dengan cermat. Saya pernah mengalami itu bahwa
Bahkan saya juga sampai harus berkunjung di BPK di Jakarta itu. Ya, dulu 2019 saya masih awam, masih belum mengenal tentang project manager, sehingga ya itu pengalaman sangat besar yang saya dapatkan ketika saat itu saya harus menghadap di BPK, bahkan screening untuk masuk ke sana saja tiga kali screening, screening awal, kemudian baru mau masuk ke lingkungnya, sampai ke screening terakhir untuk sidang di sana untuk pembuktian kira-kira temuan ini akan menjadi impact apa, itu pun saya sempat merasakan itu. Dan itu nggak enak, teman-teman. Maka harapannya teman-teman harus ketika nanti terjun di project management, ini harus tahu. Ini awalan yang teman-teman harus tahu, dan mana yang memungkinkan, mana yang tidak. Nah, ini dalam faktor sisi teknis, teman-teman akan terlihat di sini. Ketika ada sesuatu yang di luar kendali kita, dan itu mungkin teknologi belum ada, jangan mengiyakan itu. Itu akan menjadi risiko besar di belakang nanti. Jangan hanya terpaku pada, wah, secepatnya kita bisa di link proyek ini. Tidak seperti itu. Nah, kemudian apa yang teman-teman harus lakukan dan tidak lakukan di kerjaan-kerjaan ini. Nah, yang perlu dilakukan tadi setelah sampai saya sampaikan yaitu teman-teman harus pelajari skup pekerjaannya dengan detail. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman di sini masih inisiasi, sehingga bahkan teman-teman sebagai project manager itu juga sebagai consulting, sehingga bisa menjelaskan ke mereka ini enggak sesuatu yang impossible, enggak mungkin, itu bisa juga. Walaupun kita tidak bisa mengintervensi mereka karena mereka sponsor ya, tapi setidaknya kita bisa memberikan info ke mereka tentang ini tuh kemungkinan akan tidak terjadi di selama timeline pekerjaan berjalan gitu, seperti itu. Nah itu berdasarkan pengalaman juga ya teman-teman. Jadi nantinya akan selalu up to date kita dalam memutuskan itu. Tidak serta-merta terus sekarang terus habis itu bisa terus gitu, dan itu bisa digunakan terus di setiap proyek, tidak. Karena saya sampaikan di awal bahwa proyek itu unik, tidak ada satupun proyek itu sama. Terus kemudian penggalian kebutuhan, jadi syukur-syukur semua stakeholder bisa teman-teman dapati, tapi biasanya kadang-kadang kalau di dunia pemerintahan atau di mungkin di proyek-proyek yang dana negara biasanya sudah ada KAK, karena mereka selalu membuat pekerjaan itu sudah ada lampiran kerangka kerjanya. Nah, kerangka kerja itulah yang teman-teman harus jawab. Harus bikin jawaban ke AK untuk melindungi teman-teman ketika nanti proyek itu berjalan, sehingga nanti jawaban ke AK itulah yang nanti akan menjadi SPK atau kontrak yang kita sepakati. Terutama kontrak, teman-teman harus baca sangat detail, karena di dalam kontrak itu selalu ada beberapa aspek timeline-nya, aspek skup pekerjaannya, aspek punishment-nya atau hukumannya. Karena proyek itu pasti ada pasal yang menunjukkan kita akan ada kena penalti kalau kita tidak menyelesaikan itu. Nah, itulah tantangan project management supaya tidak kena itu. Bahkan bisa on time untuk mengerjakan. Nah, kemudian dari situlah apa yang harus teman-teman jangan lakukan adalah terlalu pede ketika kita mendapati proyek yang hampir serupa. Itu saya kira itu blunder biasanya. Karena kita merasa, wah ini sama kayak kemarin, santai aja. Padahal usernya tidak sama. Kalau kita nggak mempelajari itu, maka fatal nanti akibatnya. Yaitu apa? Kadang-kadang ada mispersepsi antar user aja menjadikan proyek itu menjadi terkendala. Kemudian ini salah satu yang perlu teman-teman ikuti. Saya kira ini juga sudah umum. Kita bisa memetakan stakeholder itu. Karena kalau kita tidak memetakan stakeholder di awal, dan ini bertumbuh ya teman-teman. Bahkan saya biasanya membuat pemetaan ini sampai di mau closing saja masih membuat pemetaan ini. Karena apa? Karena terkadang kalau kita berbicara pada dunia yang saya hadapi di pendidikan maupun di institusi di pemerintahan itu sering gonta-ganti gitu. Ya mungkin di perusahaan-perusahaan yang umumnya juga kadang-kadang berganti posisi.
ini juga akan membuat peta di sini itu akan berubah. Pertama, rektor itu well banget sama kita, misalkan. Tapi berjalannya proyek kita, ternyata ada pandangan politik di sana, pergantian rektor. Rektor yang baru itu tidak sepemahaman dengan apa yang dikerjakan sekarang. Wah, itu harus pintar-pintarnya kita mengevaluasi dan mempunyai apa ya trik untuk memudahkan proyek kita itu berjalan dengan baik. Tapi ada juga operator yang ya untuk kepentingan juga nggak terlalu, tapi dia itu adalah orang-orang yang akan menjalankan sistem kita. Itu juga kita harus maintenance. Gimana sih pola operator di perguruan tinggi di A, atau gimana sih pola operator yang nanti akan menggunakan sistem kita? Polanya itu pemalas, ini. Ya buatlah sistem yang membuat dia itu lebih mudah dilakukan. Tapi, wah ini. Ya itu hal-hal yang semacam itu kita harus bisa petakan. Dan ini bertumbuh. Jadi tidak hanya diinisiasi, tapi nanti akan berjalan bersamaan waktu. Kami, kalau saya biasanya rekam itu. Nah, dari situlah kita bisa memetakan. Kalau mau lakukan ini, dengan siapa? Kalau melakukan pendekatan ini, dengan siapa? Nah, itu asik nanti, teman-teman, kalau kita sudah bisa memetakan di awal. Nah, berikutnya adalah fase yang selanjutnya, tapi sebelumnya, kalau ada teman-teman yang mau bertanya tentang di fase analisa ini, saya berikan kesempatan satu pertanyaan, supaya nanti kita bisa loncat berikutnya untuk ini. Sambil melihat. Kalau ada. Ya, teman-teman, mungkin silakan jika ada yang mau tanya. Oh, ini sudah ada satu ya, Pak. Ini kan sudah ada satu. Mbak, dari Mbak Ajeng. Iya. Saya coba bacakan ya. Sebenarnya apa itu TOR, Pak? Dan apa output-nya tadi ya? Mungkin Bapak bisa berkenan menjelaskan tentang TOR ini ya, yang benar ya. Begitu. Ya. Terima kasih, Mbak Ajeng ya. KAK atau TOR itu adalah kerangka kerja yang akan kita deliver. Biasanya mereka adalah ketika ada proyek, mereka sudah punya kerangka kerjanya. Kerangka kerja itu adalah tujuan proyeknya itu apa, kegiatannya apa, kemudian apa yang akan di-delivery dari proyek ini. Gitu. Makanya harapannya adalah kita harus mempelajari KAK atau TOR ini. Kalau belum mempelajari ini, kita nggak tahu nanti tujuan dari proyek ini itu apa. Apa hanya sekedar bikin sistem saja terus selesai, atau apa, atau sistem ini sampai bagaimana bisa terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain misalkan. Itu semuanya harus tertuang dalam TOR. Nah, teman-teman sebagai PM itu harus bisa membaca TOR itu, kemudian mana yang memungkinkan, mana yang tidak. Sehingga itu nanti bisa tertuang dalam jawaban TOR biasanya kami buat. Sehingga kami membuat kita jawab dengan TOR tadi itu, kita jawab dengan solusi yang mungkin kita miliki, atau dengan pandangan yang kita, pengalaman kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Itu. Begitu, Pak Imam. Oke, terima kasih. Oke. Ya, mau bisa dilanjutkan, lagi, Pak. Ya. Nanti kita lanjutkan. Nanti untuk pending, silakan kalau teman-teman ada yang kurang jelas, saya berikan waktu kesempatan untuk satu pertanyaan. Nah, sambil nanti kalau ada pertanyaan di analisis, nanti kita bisa jawab di fase berikutnya. Nah, di planning ini adalah sesuatu yang sudah kita benar-benar sudah deal ya. Kalau tadi analisis tadi itu belum deal. Artinya kalau belum ada SPK, belum ada kontrak, teman-teman belum melaksanakan itu. Jadi ketika analisis itu biasa di proyek itu juga belum tentu 100% kita masuk di kita. Kadang-kadang ada TOR, ada KAK itu ya share. Ya, kalau di pemerintahan kadang-kadang kalau dengan nilai budget tertentu mereka akan lelang dan sebagainya. Nah, itu polanya adalah kita bisa membaca di awal. Nanti kita ajukan solusi-solusi kita, jawaban-jawaban dari kita, nanti mana yang diseleksi, kemudian diseleksi administrasi dan sebagainya sampai nanti deal ditentukan pemenang nanti akan masuk ke kick-off project ini. Nah, kick-off project ini kita bisa membuat project plan kalau kita sudah menganalisis di awal tadi. Sudah tahu scope-nya, sudah tahu timeline-nya, tempatnya di mana dan sebagainya. Nanti ini akan masuk kepada kick-off meeting project. Nah, kick-off meeting project ini salah satu penting juga bagi kita seorang PM dalam
membuat konsep nantinya proyek ini akan berjalan seperti apa. Delivery sistemnya akan seperti apa, kemudian cara pengembangan sistemnya akan menggunakan metode apa, semua akan dilakukan di sini, dan di kick-off proyek ini adalah goal-nya adalah mendapati sepakat tentang kedua belah pihak. Kita yang tim yang mengerjakan dan sponsor yang memiliki proyek. Saya akan kerjakan ini, timeline-nya sekian, per ini kita harus progres, akan ada jadwal, kemudian siapa PIC-PIC tim kami yang akan ikut dalam incas dalam proyek ini. Struktur organisasi proyek kita akan dipaparkan di sini, nanti akan didiskusikan bareng-bareng. Contohnya kemarin saya ingat betul kalau di tahun 2020 kami deal proyeknya, tiba-tiba saat itu juga pandemi dan tidak boleh ada aktivitas mobilitas, sehingga kami praktis 6 bulan mengajarkan proyek itu secara daring. Kick-off pun daring, closing pun daring. Nah, hambatannya apa? Pada saat itu migrasi antara komunikasi secara offline ke daring ini sangat ketara. Jadi kita harus benar-benar melakukan mediasi dengan cara daring. Sempat di awal-awal proyek kita kewalahan karena memang ya meminta dokumen secara daring itu belum tentu 100% langsung cepat diterima. Terus kemudian contohnya misalkan kita gather, ya tentu tidak segampang yang sekarang ya, jaringan semua mulai stabil dan sebagainya pada saat itu dikumpulkan aja sulit di dalam satu forum Zoom gitu. Misalkan ia pun kadang-kadang konsentrasinya tidak fokus kepada kegiatan itu sendiri. Nah itu salah satu tantangan-tantangan. Nah itu yang dilakukan di planning ini adalah kick-off project. Semua harus disepakati di awal tentang delivery-nya dan sebagainya. Dan alhamdulillah kalau di Kamatekno, di PT Solusi Kampus Indonesia, kami punya standarisasi ISO 9001 tentang delivery project, sehingga saya punya guidance-nya. Jadi kalau mau delivery project, ketika melakukan kegiatan ini harus ada MOM, ketika melakukan ini harus ada progress report, kalau melakukan ini harus ada laporan. Semuanya sudah ada define-nya dan penamaan kodifikasi dokumen juga sudah ada sehingga kita lebih mudah. Sehingga oh ternyata ini fasenya sudah ini. Mana kumpulkan dokumen-dokumen. Nah, kita kalau di PT Solusi Kampus Indonesia ada PMO juga. Jadi PMO ini yang akan membantu kita untuk dokumentasi. Kita benar-benar bisa fokus kepada ya tadi berkomunikasi dengan end user, berkomunikasi dengan stakeholder, berkomunikasi dengan tim internal gitu. Dan di sini juga nanti ada fase tambahan yaitu recruitment gathering. Nah, recruitment gathering juga dilaksanakan di sini. Penggalian kebutuhan. Dari 100% kegiatan kita di perguruan tinggi itu 50-50 bahwa yang membuat KAK di awal itu tidak detail. Jadi begitu recruitment gathering nanti akan muncul-muncul hal-hal yang sifatnya request-request baru. Karena mereka biasanya end user itu ketika ditanya pimpinannya, mereka belum tentu untuk bisa explore. Wah, ini saya butuh ini nih loh, Pak. Kadang-kadang cuma saya butuh itu. Oh ya, berarti butuh ini ya, cukup. Tapi begitu kita gather, kita paparkan, kita gali lagi kepada operator-operator yang melaksanakan, nah mereka baru muncul. Keinginannya begini, gini. Nah, terus bagaimana ketika melakukan ada keinginan-keinginan tadi? Kami biasanya bikin MOM. MOM, kemudian kita petakan di sana. Mana yang masuk dalam lingkup, mana yang tidak. Sehingga ketika yang tidak ini ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Bisa merevisi kontraknya dengan adendum. Ini dulu kenapa kok saya dipanggil BPK itu karena tidak melaksanakan ini. Bisa dilaksanakan menggunakan adendum untuk merevisi konten-konten di KAK itu menjadikan konten-konten yang lebih spesifik setelah penggalian kebutuhan. Itu penting.
Sehingga ini baru proyek di awal, sehingga tidak perlu tidak terlalu mempengaruhi timeline, karena semuanya akan diawali di proyek awal. Kemudian ada juga yang memang di luar scope sama sekali. Nah, nanti ada penyampaian yang kita harus punya trik and trik untuk menyampaikan itu kepada pimpinan, terutama di jajaran yang memberikan keputusan. Nah, terus bagaimana kita menyampaikan ke operator? Karena operator ini ketika kita tidak maintain dengan baik, itu nanti sistem sudah dibangun dengan baik, mereka punya alasan, wah ini sistem ini enggak, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kadang-kadang akan muncul seperti itu. Nah, itu yang menjadi insight kita bahwa kita harus memaintain dari 4 stakeholder yang tadi. Nah, kemudian di sini kalau kami di pemerintahan itu ataupun di non-pemerintahan, karena kita sudah ISO 9001, kita selalu membuat project plan, kemudian membuat laporan pendahuluan. Laporan pendahuluan itu setelah kick off tadi disepakati dan sebagainya, kami tuangkan dalam laporan pendahuluan untuk di deliver ke sponsor atau pemilik proyek, sehingga mereka akan tahu mana saja yang kita akan dibutuhkan begitu. Nah, dari situlah kita sudah tahu bagaimana mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan, sehingga teman-teman ketika di proses perencanaan ini kegiatan yang akan dilakukan adalah seperti itu. Seperti yang pertama yaitu kick off meeting-nya, kemudian kita bisa meyakinkan kepada sponsor bahwa kita ini bisa mendelivery sistem ini dengan baik, kemudian bisa menyelesaikan. Kemudian kita bisa menghandle recruitment gathering yang sifatnya nanti terkadang ada ketimpangan. Karena apa? Ya karena itu pengkoleksian di internal kadang-kadang yang memunculkan sebuah KAK itu kadang-kadang tidak relevan dengan keadaan yang ada di nyatanya. Begitu. Nah, untuk yang planning ini, kira-kira teman-teman ada pertanyaan, mungkin dari Pak Imam sudah mencatat satu pertanyaan, nanti biar saya coba ulas untuk kegiatan planning ini, atau mungkin inisiasi tadi ada tambahan begitu, Pak Imam? Atau ya, ada yang mau resen gitu? Siapa ya tahu? Boleh, ada yang mau resen juga boleh, sambil nunggu yang mungkin satu resen ini sebenarnya pertanyaan yang tadi Pak, cuman sepertinya masuk di tahapan ini ya, masih boleh. Ini dari, masih sama ya lanjutan dari Mbak. Sepertinya mohon maaf. Ini adalah ini ya, terkait dengan mau tanya bagaimana pendekatan kepada stakeholder ya tentang tip dan triknya yang benar ketika melakukan negosiasi Pak di awal ya. Okay. Awalnya setuju tapi setelah beberapa waktu kok berubah menjadi tidak setuju ya. Ini sebenarnya masuk di tahapan mana Pak kasus seperti ini ya? Ya, kalau kasus seperti itu tuh hampir semua tahapan bisa Pak. Jadi kasus pendekatan stakeholder ini semua tahapan tuh ada, dari mulai analisis, kemudian mulai planning, bahkan yang dulunya dari analisis planning kemudian pengembangan mereka setuju mau closing nggak setuju, itu juga ada. Nah, disitulah tips and tricks kita adalah dokumen. Project ini harus memiliki dokumentasi yang baik. Jadi jangan sampai teman-teman sebagai PM itu tidak pegang dokumen apapun, apalagi sampai dokumen MOM, itu penting. Dokumen MOM kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak, itu menjadi bukti otentik, teman-teman. Kalau kita berbicara pada tadi, saya sampaikan di awal bahwa ketika tiba-tiba ada pimpinan itu berganti, nah itu juga kalau kita pegang dokumen, kita ayem kalau bahasa Jawanya. Jadi kita nyaman. Oh ini loh Pak, Bapak pemimpin terdahulu minta seperti ini. Kita jelaskan seperti ini. Seandainya nanti teman-teman sampai mau terbawa-bawa ke next step selanjutnya, bahkan dalam tanda kutip ya, sampai ke ranah yang tidak nyaman seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada permuan, ada sebuah dan sebagainya, dokumen inilah menjadi pegangan teman-teman. Apalagi sudah ada tanda tangannya, sudah ada legalitasnya. Nah, makanya untuk menanggulangi hal-hal tersebut, negosiasi kita terhadap stakeholder itu penting. Kita harus tahu budaya mutu dari budaya kerjanya dari
perusahaan-perusahaan atau perguruan tinggi yang institusi yang teman-teman hadapi. Oh, di budaya institusi tersebut itu begini-begini. Anda harus pelajari itu. Oh, pemegang kepemimpinan tertinggi itu semua itu kalau udah dipegang si A, itu semua manut semua. Nah, itu teman-teman harus bisa mendekati si A itu. Apapun, ya kalau kemarin teman-teman sudah ikut di sesi yang sebelumnya, PM itu harus bermuka dua, ya itu di situ. Kita itu kadang-kadang kalau di internal kita harus galak. Ya. Ada teman-teman yang codingnya nggak selesai-selesai pun teman-teman bisa menjudge mereka, memotivasi mereka. Tapi ketika di user, ketika user itu sudah antipati dengan kita, ya kita jangan sampai antipati sama mereka. Ya didekatkan. Terus itu. Dan kadang-kadang saya, kalau saya biasanya mengalah. Mengalah untuk menang kalau biasanya. Ya sudah, ya, oke, siap. Kita ikutin aja. Kadang-kadang itu ego sesaat sama user itu. Karena user itu belum tentu dia 100% yang memutuskan. Kadang-kadang mereka ditekan end user, stakeholder yang di atasnya. Itu juga memungkinkan. Sehingga kami biasanya ya sudah didengarkan dulu mereka menyampaikan apa, keinginan apa. Nah, habis itu kita boleh menyasar sesuai dengan pengalaman kita tentunya. Kalau kita tahu ternyata sistem aplikasi ini tuh memang peruntukannya seperti ini, sehingga seperti ini gitu. Ya kita harus susulkan mereka ke level itu. Jadi tidak mereka minta sesuatu yang mustahil dan sebagainya, kita karena kita knowledge kita terbatas, kita nggak bisa ini. Nah, dari situlah kita harus up to date tentang bisnis yang kita hadapi. Kalau saya biasanya ya sudah, makanan sehari-hari saya adalah Kemendikbud Ristek Dikti, baik itu Dirjen Dikti maupun advokasi. Nah, itu udah makanan sehari-hari saya. Artinya memang harus up to date. Kalau tidak, ketika tiba-tiba saya bertemu dengan rektor misalkan, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya harus ngomong apa. Sekarang isu terkini apa. Nah, disitulah kalau kita bisa bilang, IM itu juga harus memiliki jiwa marketing juga. Harus kita tahu update hal-hal yang baru, kemudian kita sodorkan ke mereka. Kadang-kadang itu menjadi next proyek kita. Gitu. Begitu Pak Imam. Siap. Terima kasih ya. Pak Waskito ya. Ya. Ya teman-teman yang di ini ya di YouTube boleh bertanya karena ada yang mantau. Saya juga mantau ini komentar ya. Di YouTube kalau mau bertanya. Ya. Ini teman-teman yang di luar sebenarnya banyak yang sudah selesai dan bekerja, mungkin punya pengalaman atau ya, apa yang ditanyakan betul, juga betul. Bisa gitu ya. Betul. Oke, gitu bisa ya. Saya lanjut Pak Imam? Oke, monggo silakan. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan ya. Di chat aja ya. Monggo Pak. Ya. Nah, selanjutnya adalah fase di pengembangan proyek itu adalah eksekusi atau di fase pengembangannya. Kegiatan developernya gitu. Nah ini sangat luas sekali teman-teman. Beda dengan tadi ya yang di analisis, kemudian di project plan, kemudian di pengembangan inilah salah satu yang paling kunci, yang paling kita harus benar-benar monitoring dan kontrol. Karena disinilah yang nantinya 100% bisa meneruskan ke goal closing. Kalau kita tidak mengerjakan pengembangan sistem ini dengan baik, maka ya kita tidak bisa closing. Atau kita closing dengan molor, kena penalti, kena integritas kita akan turun tentunya kalau kita melakukan pekerjaan yang tidak tepat waktu. Nah, tools yang digunakan di sini itu biasanya saya pegang satu tools, yaitu progress report. Nanti kalau sudah masih ada kesempatan, saya coba share dokumen progress report yang sering kami pakai. Gitu. Nah, ini progress report. Tools yang progress report ini banyak sekali. Teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan nyamannya teman-teman. Ada project management, atau bahkan kalau saya saat ini menggunakan Excel, karena kita punya format yang kita sepakati di kantor, karena kita harus melakukan ISO 9001 juga, kita punya format yang sepakati. Semuanya, dari MOM dan sebagainya, itu semua ada sepakatan
pembuatan formatnya, sehingga kita bisa membuat dokumen-dokumen tersebut menjadi dokumen legal, dokumen sahih yang kita bisa gunakan jika proyek kita ada sesuatu, kita punya guidance-nya di situ. Nah, di progress report ini biasanya ada salah satu seremonial yang kita bisa paparkan ke user, yaitu adalah paparan progress report atau laporan antara. Teman-teman bisa lakukan di sana. Teman-teman bisa menginformasikan seberapa progres yang kita sudah dapatkan. Ini dulu saya pernah kena sentil ya, karena memang pengalaman belum luas pengalamannya, masih nyobi gitu di awal. Saya progress report itu detail di sini ketika kita ketemu pada dulu kalau tidak salah Sekda ya. Kemudian ada juga ketemu dengan rektor, itu detail gitu. Nah, ini disemprot saya. Karena posisi-posisi user-user tadi itu tidak perlu detail teknis yang progress report yang kita buat untuk tim, buat untuk stakeholder di eksternal yang sifatnya memang tenaga IT atau mungkin tim IT di sana, itu tidak seperti itu. Jadi ketika kita buat progress report, ya kita buat report yang benar-benar ya meyakinkan user itu benar-benar ini yang sebenarnya, ini yang terjadi. Jika ada temuan-temuan di progress, di kegiatan development, itu juga ditawarkan di progress report itu. Sehingga kami selalu, jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman, untuk membuat keputusan itu tidak harus 100% dari kita. Kita bisa memberikan meminta masukan dari stakeholder-stakeholder yang kita temui di eksternal tadi. Nah, kita membutuhkan, oh ini ada kendala ini, sulit loh Pak, kami meminta dokumen ini. Ya, kita komunikasikan kepada pihak pimpinan di sana. Entah apa, oh, entah mereka punya bikin SK untuk memberikan dokumen ini kepada pihak pengembang. Gitu. Itu kadang-kadang juga harus dibutuhkan. Kalau tanpa itu, sulit juga teman-teman. Harus monitoring segera aspek tadi tanpa melibatkan stakeholder utama yang nantinya ada keputusan atau kepentingan itu ada yang teman-teman harus pelajari di sana. Nah, di pengembangan ini juga dinamisasinya cukup tinggi ya, karena kita sudah mulai merambah kedua kubu ya. Dari pertama kita harus menjembatani programmer atau menjembatani tim teknis kita di internal, ada juga kita harus menjembatani stakeholder yang ada di eksternal. Nah, itu kita harus combine itu. Apa yang harus teman-teman lakukan? Kalau pertama adalah kelola anggota tim dengan baik dengan cara, kalau biasanya saya adalah melihat pola-pola yang ada di tim. Terkadang saya menerima proyek itu solusi yang saya kirim itu bisa jadi banyak aplikasi. Ada 11, ada 10 aplikasi. Yang di mana 10 atau 11 tadi itu memiliki tim-tim tersendiri. Oh, tim aplikasi A itu si A yang melakukan. Aplikasi si B ini si B yang melakukan. Nah, itu di setiap tim itu selalu memiliki karakteristik masing-masing. Nah, teman-teman harus mempelajari itu. Kalau teman-teman sudah berkecimpung di berkolaborasi di internal sudah cukup lama. Tadi kalau saya, karena saya dulu dari tim teknis ya, dari programmer kemudian jadi lead, dari kemudian jadi PM gitu. Akhirnya saya sudah mengenal karakteristik di tim kita gitu. Sehingga saya tahu, oh ini karakteristiknya seperti ini ya. Ya Anda harus terapi dengan itu. Oh ini timnya sulit untuk melakukan ini dengan hanya kata-kata saja, ya terapi dengan yang lain. Kalau saya punya tim, kebetulan saya juga product owner juga, saya membawai ada 6 orang gitu. Nah, di 6 orang tadi itu punya karakteristik masing-masing. Siapapun nggak ada yang sama. Ada saya punya 2 programmer itu misalkan, satu itu dia senangnya tekstual, yang satunya itu benar-benar harus gambar gitu. Jadi
ketika saya assign ke programmer satu ini, saya tidak akan assign yang harus kompleks dan harus ketemu, harus ngobrol bareng. Enggak, saya mau minta sistem model seperti ini, attribute-nya ini, silakan dikerjakan. Dia langsung bisa eksekusi. Tapi yang satunya, hampir daily meeting itu bisa ada. Jadi saya pagi jam 8 itu udah komunikasi sama programmer saya, terus kemudian saya bilang, saya sudah punya mock-up-nya, silakan bikin ini, sehingga nanti sore itu saya sudah tahu hasilnya apa misalnya. Nah itu perbedaannya. Jadi itu hal-hal yang semacam itu yang harus kita. Ada yang satunya karena ini WFH ya teman-teman semua, kami masih WFH saat ini, jadi masih kerja di rumah masing-masing misalnya. Ada yang sifatnya dia kerja itu malam gitu, ya nggak apa-apa, kita nggak bisa mengatakan. Karena memang siapa tahu, karena dunia kreatif mereka taunya kreatifnya malam. Mereka komit pekerjaan jam 2, jam 3 gitu. Pagi jam 8 nggak akan kontak gitu, nggak membangun mungkin. Artinya mereka belum aktif gitu. Nggak apa-apa, yang tidak masalah. Bagaimana kita pintar-pintarnya ketika kita mau besok pagi jam 8 ada kegiatan terhadap proyek tertentu, ya kita harus define itu kegiatan itu di sore sebelum itu, sehingga mereka sudah prepare, sehingga pagi itu kita sudah ready dan tidak perlu nyolek-nyolek programmer tadi ketika ada kendala. Semua sudah prepare di sebelumnya. Misalkan seperti itu. Nah, pola-pola seperti itu, trik and triknya itu semua harus ya dikombin dengan pengalaman dan insight-insight yang teman-teman sudah pernah lakukan. Nah, sehingga ketika di execution ini dinamikanya lebih luas, lebih kompleks gitu. Tiba-tiba timeline sudah dekat, progress report belum memenuhi itu pun juga menjadi dinamika tersendiri. Contohnya bagaimana kita mengelola resource yang ada misalkan. Saya nggak ngejar ini, ya dengan apa ya, dengan lembur dan dengan sebagainya. Itu juga metode yang kita harus terapkan. Walaupun kalau biasanya saya menerapkannya adalah jangan sampai lembur itu mendekati timeline. Mau lembur ya sekarang. Kalau itu biasanya dilihat dari progress report. Oh ini ya progress report-nya kok harusnya timeline-nya ini harus sudah 30%, kenapa baru 15%? Bagaimana mau dilembur enggak? Enggak apa-apa, lembur sekarang itu lebih nyaman daripada besok pagi harus closing, malamnya lembur. Delivery apa yang dihasilkan itu tidak maksimal. Saya pastikan itu tidak maksimal. Sehingga apa? Itu akan menghambat pertama. Dalam sebuah proyek ini endingnya itu tidak close, hanya closing. Proyek itu memang ada timeline-nya, ada berhentinya di closing. Tapi biasanya kami selalu ada maintenance. Nah, maintenance ini menjadi dinamika tersendiri kalau kita delivery-nya tidak smooth, tidak baik. Sehingga di maintenance ini kita jadi bulan-bulanan itu nanti. Nah, kalau kita smooth di delivery, di eksekusi ini bagus, delivery-nya nanti itu aman gitu. Tidak akan ada kendala-kendala yang terjadi. Begitu. Untuk saya kira langsung saya coba lanjutkan ke closing saja nanti biar diskusinya lebih nyaman. Selanjutnya adalah closing. Nah, closing ini ya ada juga yang seremonial, ada yang sifatnya memang technically ya. Technically itu teman-teman di closing ini yang dilakukan biasanya adalah deployment. Kalau tadi sudah deployment, sekarang ini deployment. Bagaimana mendeliver dokumen apa pekerjaan-pekerjaan tadi itu dengan baik. Kemudian terinstall di server dengan baik, bisa dijalankan dengan baik. Nah, itu nanti bentuknya bisa jadi kegiatan PAST, serah terima gitu. Nanti terkadang kalau untuk yang proyek-proyek besar itu biasanya ada seremonial, ada kegiatan yang closing dan sebagainya. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang apa proyek-proyek yang middle ke bawah terkadang hanya sifatnya PAST ke end user langsung ke bagian yang tertentu yang membutuhkan itu, kemudian kita tanda tangan sudah selesai,
sistem sudah bisa dijalankan dan digunakan. Serta yang terpenting di closing ini, teman-teman harus apa yang harus dilakukan adalah pertama, pastikan semua pekerjaan sudah 100%. Tidak ada bumbu-bumbu yang nantinya kita akan menjadi posisi yang lemah. Yang lemah itu adalah ketika proyek itu belum 100% selesai, kita bernegosiasi untuk yang penting selesai nanti kita kerjakan setelah itu. Itu membuat posisi kita lemah. Andainya proyek menjadi tidak bertuan dan tidak selesai-selesai. Karena ya itu tadi, karena ada sepakatan-sepakatan di luar tadi. Pekerjaan-pekerjaannya jadi numpuk, dan sebagainya. Kemudian ada juga memastikan aplikasi itu running well. Biasanya ada UID. Sebelum melakukan ini itu ada UID, semuanya sudah ter-UID oleh user-user, sudah nyaman mereka menggunakan itu, dan sebagainya. Saya pikir kalau kita berbicara pada pengembangan sistem, kita tidak bisa lari dari bug. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, bug itu bisa diselesaikan. Tidak jadi masalah. Dan itu bukan temuan ya teman-teman. Kalau dalam validator closing project, itu tidak temuan. Itu bisa diselesaikan selanjutnya. Tapi kalau fitur tidak selesai, itu jadi temuan. Jadi ini perlu ditekankan bahwa bug sama fitur itu beda. Kalau bug itu fiturnya sudah ada, tapi ternyata tidak berjalan dengan baik. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Kadang-kadang ketidakjalanan dengan baik itu kadang-kadang terkait data. Juga bisa dilaksanakan. Itu juga teman-teman bisa harus define mana yang bisa mengunci proyek. Terus kemudian, yang paling menarik adalah ini bagian dari sisi marketing juga, yang sering saya lakukan juga. Dan ini juga turun-temurun ya, karena ketika saya punya senior PM sebelumnya, saya juga dapat informasi dari situ, yaitu adalah membuat laporan akhir itu yang memiliki efek berkelanjutan. Efek berkelanjutan itu apa? Yaitu adalah memiliki saran di dalam pengembangan selanjutnya. Jadi, ini mengembangkan proyek A gitu. Kira-kira ada saran nggak untuk proyek A ini dikembangkan seperti apa kelanjutannya? Nah, saran itu kadang-kadang muncul malah justru dari proses implementasi. Ketika proses mau implementasi atau proses ketika closing project itu kadang-kadang muncul. Oh, ini besok enak loh Mas kalau ini terintegrasi dengan aplikasi si A. Oh iya, siap. Nah, itu kita kunci nanti. Pertama adalah itu menjadi pegangan kita. Kedua adalah itu kita tuangkan dalam laporan akhir sehingga ketika nanti di laporan akhir, ketika paparan laporan akhir, itu menjadi insight tambahan bagi pemegang-pemegang kebijakan, pemegang-pemegang keputusan. Nanti di laporan akhir itu kan pasti akan dipaparkan oleh semua stakeholder yang ada, sama seperti halnya di project plan tadi. Nah, selanjutnya adalah kita harus memberikan listen learn kepada semua pihak. Artinya apa? Artinya ada efek ketika kita menjalankan proyek ini. Jangan sampai proyek ini close, selesai, berakhir, sudah. Itu biasanya tidak repeat order ya. Nah, itu makanya saya sampaikan, kenapa kok kita harus memiliki jiwa marketing juga? Harapannya kan proyek ini akan berkelanjutan. Repeat order di kita, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita sudah tahu lesson learn-nya, Bapak dulu sebelum memiliki aplikasi ini itu begini. Kendalanya begini. Nah, ini loh saya rangkumkan sekarang Pak. Bapak ini setelah menggunakan sistem ini akan mendapatkan manfaat ini. Akhirnya tahu, ternyata ya setelah menggunakan sistem ini tuh manfaatnya itu seperti ini. Oke. Mereka akan aware terhadap berarti kita harus menggunakan sistem ini dan mengimplementasikan. Nah, semuanya. Nah, dari situlah harapannya jangan sampai teman-teman closing ini pun teman-teman tidak dengan performa terbaik. Itu repotnya adalah di situ. Nanti kena endingnya adalah proyek ini hanya sekedar selesai di fase ini tanpa kelanjutan. Saya punya pengalaman. Saya mendampingi beberapa proyek yang sekarang itu hampir 70% proyek yang saya pegang saat ini itu adalah proyek-proyek yang repeat order, berkelanjutan. Bahkan terakhir kemarin saya mendampingi Pak Rektor
Uncen itu karena mereka sudah repeat order 3 tahun. Dari 2018 saya mengembangkan di sana, 2019 mereka repeat order lagi, 2020 repeat order, 2021 itu. Bahkan kemarin sebelum beliau pulang, kami sudah diwanti-wanti 2022 sudah ada 3 aplikasi yang harus disediakan oleh mereka. Itu salah satu yang kita harus jaga terus. Kalau kita PM tanpa memiliki keinginan untuk itu, kadang-kadang kita akan berhenti atau stuck kepada knowledge yang saat ini saja, tapi tidak ada kelanjutan. Makanya tadi yang saya sampaikan bahwa PM harus mengetahui bisnis proses yang perusahaan yang Anda naungi. Kalau saya kebetulan di dunia pendidikan, perguruan tinggi dan vokasi, saya harus memahami apa kebijakan baru dari Mas Menteri pun saya harus tahu. Karena dari situlah saya bisa ngobras atau ngomong secara bebas kepada stakeholder-stakeholder kita. Bahkan kadang-kadang repeat order itu berdasarkan status kita. Di media sosial itu bisa juga jadi repeat order ya teman-teman. Karena kita kan, tadi yang saya sampaikan bahwa kita punya jejaring yang luas. Ya. Jangan khawatir, nomor kontak kita akan disimpan oleh banyak orang gitu. Dan itu adalah manfaat kita. Kadang-kadang kita berkunjung di suatu tempat aja, tiba-tiba kita tahu, kadang-kadang disapa oleh tim yang pernah kita deliver sistem di sana. Lalu kita ngobrol di sana, ya syukur-syukur dapat knowledge-knowledge baru atau insight-insight baru, setidaknya silaturahmi tetap berjalan. Artinya kita tahu, oh ternyata yang kita deliver itu sejauh mana sih Pak? Apa yang jadi kendala jika tidak menggunakan? Atau yang sudah digunakan seperti apa? Bisa kita dampingi lebih lanjut dan sebagainya? Nah, itu ya, ini saya sampaikan bahwa PM harus memiliki knowledge yang cukup sehingga kita bisa membawa diri kita itu di level-level mereka. Kalau kita berbicara pada Pak Rektor, ya jangan kita berbicara pada programmer atau mungkin bicara pada operator, karena beliau-beliau ya nggak butuh cukup. Oh ya Pak, yang kemarin fiturnya bisa edit loh. Wah, itu nggak cukup buat jajaran pimpinan. Nah, itu yang sering saya lakukan. Jadi harapannya apa insight yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian ini hanya sekedar story saya di beberapa kampus. Ya, ada kebetulan di UGM, kemudian ada di apa LLDT 5, ini ada beberapa LLDT yang sudah join juga dengan kami untuk berdiskusi dan sebagainya. Kemudian ada di perguruan tinggi negeri lainnya dari mulai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Terakhir saya delivery system di Unhas, kemudian ada di Papua. Papua hampir semua kabupaten di habis semua provinsi dari mulai Jayapura, kemudian Papua Barat atau mungkin di kabupaten ada Merauke, ada Jayapura, Manokwari, Sorong semua. Alhamdulillah kemarin tahun ini di pekan kemarin saya mendapati kunjungan dari mereka-mereka. Begitu. Nah, ini harapannya senyum-senyum lebar inilah yang teman-teman harapkan ketika menjadi PM. Closing bahagia, sistemnya jalan, mereka repeat order ke kita. Pasti kita akan senang, kita akan merasa bahwa apa yang kita deliver, apa yang kita bawa itu bermanfaat bagi mereka-mereka yang memang dari awal sudah membutuhkan. Begitu, mungkin itu dulu dari saya. Bila ada kesalahan dalam membawakan materi atau menyampaikan pengalaman ada yang kurang, kembalikan lagi ke Pak Imam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih materinya yang sangat mencerahkan ini. Ya teman-teman yang lain, monggo kalau ada pertanyaan ini bisa pakai YouTube atau ada yang mau raise hand langsung juga boleh. Silakan ya. Ya silakan. Oke, silakan. Kita tunggu ya, sambil nunggu tadi ya. Jadi ada ini ya, ada tadi kadang tidak membutuhkan tool yang sangat
luar biasa. Misalkan seperti tadi ya, untuk progres tadi ya, saya ingat saya pernah di project, tapi mungkin projectnya beda Pak, jadi project yang bukan IT ya. Dulu ya. Jadi ada semacam ini ya, progress, kalau dulu namanya progress control ya, seperti itu ya Pak. Jadi dia yang merekap, dan itu juga pakai Excel ya, jadi Excel saja, dan itu yang menjadi laporan ke klien ya. Tadi ya. Mungkin betul, ada, memang. Betul ya Pak, ada semacam, mungkin ada, tergantung ya, ada weekly, ada monthly, dan sebagainya, ya, seperti betul, itu ya. Nah betul, itu betul. Jadi hal yang mungkin ditunggu oleh si klien ya. Ya. Kok sampai mana sih proyeknya? Nggak usah bertanya, tapi bisa ini ya, bisa melihat ya, bahwa proyeknya itu dikerjakan gitu ya. Betul. Ya. Kalau kami sekarang menggunakan Google Drive misalkan, ya. Klien up to date setiap saat. Oh, ternyata progress weekly kita seperti apa. Walaupun itu tidak saya sarankan untuk stakeholder-stakeholder yang levelnya sudah tinggi. Artinya, kalau dengan sesama tim IT di internal sana mungkin nggak masalah kita share itu. Tapi kalau untuk kepada, misalkan ke kalau kami kampus gitu, jangan sampai itu di share ke Pak Rektor, betul, ya. Ke Wakil Rektor gitu. Mereka akan dapatkan dengan apa? Ya report yang kita buat di PPT seperti apa yang itu lebih kita bermanis, bercantik supaya bukan hanya untuk menyenangkan mereka, tapi setidaknya informasi yang mereka butuhkan itu nggak harus detail. Begitu Pak. Betul ya. Sesuai dengan ini ya Pak, levelnya. Ya, sesuai dengan levelnya. Pimpinan disuruh melihat yang detail-detail gitu, malah pusing dia. Kita yang pusing menjelaskan satu-satu, Pak. Ya, silakan. Teman-teman kalau ada pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Ya, mungkin sambil nunggu lagi ya, mungkin saya yang tanya ini Pak. Ya, silakan. Mungkin pengalaman yang paling berkesan apa Pak di project, mungkin yang membahagiakan dan mungkin yang apa ya, mungkin paling berat gitu ya. Bisa digambaran teman-teman ya. Ya, kalau paling berat dan endingnya paling menyenangkan saya adalah saya sebut merek ya, mungkin salah satu di forum ini pernah join di situ atau pernah belajar juga di sana. Saya paling menyenangkan adalah di Jayapura, Pak. Saya pernah ke sana dengan kondisi ya knowledge ya tentu ya. Knowledge dengan keterbatasan fasilitas juga tidak semudah di sini. Di Papua itu kalau mati listrik juga lama, kemudian ketika jaringan mati itu bisa satu bulan juga bisa gitu. Nah itu dinamisasinya memang tinggi, kita butuh knowledge, butuh pendekatan yang lebih luas. Tapi setelah dengan kita support dengan baik, delivery dengan baik, dan mereka merasa terbantukan dan mereka senang, mereka sering berkunjung ke Jogja untuk saling knowledge dan sebagainya, itu juga sudah menjadi bagian kita juga, bahwa kita itu benar-benar mengembangkan sistem itu memang memiliki solusi yang kita sampaikan ke mereka. Bukan hanya sekedar kita menyelesaikan apa proyek kita lakukan, selesai, sudah clear. Gitu. Tidak seperti itu menurut saya. Sebagai PM. Walaupun tugas PM itu selesai. Kalau secara close, sistem apa ya proyek ini sudah di-close, sudah diserah terimakan, itu tugas PM itu hasilnya sudah selesai dalam proyek itu. Tapi setelah itu kita yang namanya maintenance dan sebagainya kita butuhkan supaya ya tadi ada efek yang lain. Kita bisa memonitoring implementasinya jauh mana, tidak ada kendala kita bisa incas lebih dalam ke mereka, dan ketika mereka membutuhkan hal yang baru pasti kontak kita juga. Gitu Pak Imam. Siap, terima kasih. Ini mau ada pertanyaan lagi ya? Oke, jadi masih ada pertanyaan? Mungkin kita tunggu 1-2 menit. Ini di YouTube, komennya ramai juga, tapi belum ada yang tanya juga. Atau ada pengalaman-pengalaman. Kadang-kadang, kalau dulu betul, ya. Senang dengan project management ini, saya juga sharing oleh juga teman-teman semua, bahwa menjadi PM ini tidak terus serta-merta terus hadir tuh pengen jadi PM tuh enggak teman-teman. Saya kadang-kadang dulu kayak memulai senang dalam manajerial itu kan kadang-kadang kita ikut dalam organisasi ya.
dulu dari mulai kuliah saya ikut organisasi, kemudian belum ikut organisasi-organisasi yang di luar perkuliahan juga saya ikut. Dari situlah kita tahu cara menjadi leader seperti apa, kita cari dari ini seperti apa. Nah, dari pengalaman itulah teman-teman nanti ketika teman-teman di challenge menjadi project management atau project manager gitu, teman-teman bisa menerapkan apa teknik-teknik yang dulu. Karena di project management sendiri itu bahkan bagaimana cara kita menyikapi usul teman itu juga penting. Ketika ada teman memberikan usul, memberikan masukan, itu juga penting. Jadi tidak terus langsung just ini enggak. Misalkan project itu terus kemudian programmer memiliki kesalahan, itu juga tidak boleh terus Anda itu salah gitu. Tidak. Dalam skill management itu enggak boleh seperti itu. Tapi mengklarifikasi kegiatan apa yang dilakukan. Jangan-jangan justru kadang-kadang kita yang salah menyampaikan kepada end user programmer kita untuk ternyata ini loh yang dibutuhkan gitu. Sehingga diterjemahkan oleh programmer itu seperti ini. Kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak semerta-merta kalau kita sebagai PM kita yang paling benar, paling tahu gitu. Tidak sih, sama sekali gitu. Kadang-kadang saya belajar dari programmer juga tiba-tiba, ternyata ada teknologi baru ini toh. Kadang-kadang seperti itu juga. Sehingga ketika ada teknologi baru kan itu bisa kita sodorkan ke user. Ini seperti konsep seperti ini, Pak. Begitu dan sebagainya. Itu kadang-kadang juga mendapatkan impact baik juga oleh terutama kepada stakeholder di eksternal. Gitu. Ternyata ada ini. Solusinya bisa dibuat seperti ini. Dan gitu, Pak Imam. Terima kasih Pak Askito. Jadi sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi tadi ya tidak ujuk-ujuk kalau bahasa Jawa ya langsung jadi PM gitu ya. Tentu tadi ada tahapan-tahapan gitu ya. Mungkin teman-teman juga masih bingung juga ya. Tapi memang saya rasa perlu ini ya, perlu pengalaman tadi ada step-stepnya. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Askito tadi ya, mulai dari tahap awal ya ikut ini ya, mungkin bukan sebagai ya sebagai developer, tapi kan di situ sudah tergabung dalam sebuah project sehingga tahu bagaimana siklus sebuah proyek ya. Iya. Jadi ketika tahu di dalamnya gitu ya, mungkin teman-teman akan dapat banyak ilmu. Iya, betul. Yeah. Dan ini masih ada pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, ini ini ada pertanyaan dari ini ya, dari media lain ini ya. Ya. Nah, tadi yang ini ya Pak, yang permasalahan tadi yang di Papua tadi termasuk yang permasalahan atau yang menyenangkan tadi ya? Permasalahan ada menyenangkan juga. Ada menyenangkan juga ya. Permasalahannya ya itu tadi, kita datang ke tempat yang baru juga, yang kita belum mengenal karakternya di sana, sehingga kami harus mendalami juga karakter-karakter itu. Kemudian banyak sih faktornya, karakter itu penting di dalam sebuah project management sehingga kita tahu apa yang nantinya delivery yang pas yang harus dihadirkan. Kemudian senangnya adalah setelah itu berhasil, nah itu baru senang gitu. Setelah itu berhasil, kita delivery dengan baik, mereka mendapati manfaatnya, nah itu yang senangannya kita, dan mereka endingnya datang ke kita lagi untuk berdiskusi lagi, itu sangat senang. Berarti mereka mengapresiasi apa yang kita sudah kerjakan di sana. Begitu, Pak Imam. Oke, terima kasih Pak Askito. Jadi sangat luar biasa ini. Sepertinya sudah cukup ya untuk sesi webinar yang kedua ini. Mungkin saya bacakan sedikit kesimpulan, tapi nanti teman-teman yang pengen tahu dari awal bisa diputar lagi di channel YouTube-nya FTI Mercubuana karena sudah terekam di sana. Tapi ada beberapa mungkin kesimpulan yang saya bisa bacakan. Yang pertama, kalau tadi terkait dengan proyek itu sebenarnya tidak hanya ini ya, hal teknis saja ya. Jadi hal teknis proyek saja. Itu yang seperti yang disampaikan di sesi sebelumnya itu
banyak hal yang lain yang perlu dipelajari selain hal teknis ya, termasuk skill manajemen. Kemarin juga bilang ada aspek psikologi dan sebagainya, itu juga perlu ini ya dipelajari, meskipun teman-teman orang TI, anak TI, tapi ya harus belajar itu ya. Betul. Jadi terkait dengan itu juga, teman-teman mungkin bisa mulai dari ini ya, mempelajari tadi. Jadi kan ini perlu ilmu tadi yang Pak Waskito tadi. Jadi seperti ini ya, orang yang project manager atau orang yang mau punya proyek itu harusnya lebih banyak tahu ya, bukan lebih banyak tahu, tapi lebih banyak menggali gitu ya. Karena kadang seperti ini kasusnya, misalkan dikti ngasih aturan ya, kadang kampus itu kurang bisa menerjemahkan apa isi aturan. Nah peran di sini ya, kita bisa membaca dan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan. Nah, mungkin nanti itu jadi tawaran juga, misalkan kalau yang saya ketahui di dunia institusi pendidikan. Terus jadi juga tadi diperlukan ini ya, skill komunikasi yang baik, jadi harus banyak ngomong gitu ya. Rata-rata kalau misalkan teman-teman programmer itu lebih banyak di depan komputer, jadi ngomongnya sama komputer ya. Ini perlu dilatih juga ya sepertinya ya, karena menjadi seorang project manager harus ada komunikasi dengan berbagai macam pihak. Terus yang terakhir tadi terkait dengan ini ya, saya suka sekali itu terkait dengan entrepreneur. Jadi meskipun kita bekerja pada institusi itu, tapi jiwa entrepreneur tadi harus ditanamkan di dalam project management tadi ya. Jadi karena di situ supaya ini ya, ada repeat order, jadi tidak hanya satu kali proyek selesai, tetapi apa yang kita berikan tadi itu memuaskan ke klien ya. Jadi klien itu kalau udah seneng biasanya ya sudah, besok meneh gitu ya. Kan gitu ya Pak. Betul. Jadi nggak usah pakai deal macam-macam, ya besok meneh, udah percayalah gitu ya. Kadang seperti itu ya, ketemu yang klien seperti itu ya. Baik Pak Wes, kita sepertinya itu dari saya ya, sebagai kesimpulan. Ada beberapa catatan ya, nanti teman-teman silakan. Ini ada kanal YouTube-nya, kita punya kanal YouTube FTI Mercubuana, ada juga kita ada grup Telegram, jadi informasi-informasi yang ada di webinar 1-2 ini kita ada di grup Telegram. Terus sebelum kita akhiri, ini dari saya ini ada, jadi panitia mau menyampaikan sertifikat Pak, tapi sertifikatnya ini mohon maaf ini secara online ya, mohon maaf belum bisa mengantarkan langsung ya. Siap. Ini dari kami panitia sharing experience with ICT project manager, mewakili Dekan Fakultas Teknik Informasi Mercubuana Yogyakarta, menyampaikan sertifikat berikut ini kepada Bapak. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan, semoga bisa jadi manfaat yang ini ya, yang apa, jadi apa, tabungan dan juga tambahan bekal bagi teman-teman mahasiswa yang ada di sini ya. Termasuk juga saya lihat ada beberapa alumni yang mungkin tahapnya sudah lebih dari mahasiswa, artinya mungkin mereka juga sudah berkecimpung di proyek ya, tambah ilmu gitu. Ya, itu saja dari saya dan matur suwun Pak Waskito, waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang dari saya, mohon maaf. Monggo Mbak. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Waskito Zamani, Lead Developer PT Solusi Kampus Indonesia, moderator Bapak Imam Suharjo STMT, serta para peserta yang telah mengikuti webinar FTI Series 2 dengan tema Sharing Experience with ICT Project Manager. Semoga banyak ilmu yang didapat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kepada para peserta yang menginginkan e-sertifikat, silakan mengisi presensi pada link yang dibagikan melalui kolom chat. E-sertifikat akan langsung dikirimkan melalui email. Link materi akan muncul pada notifikasi saat mengisi form presensi. Sekali lagi, kepada para peserta yang menginginkan e-sertifikat, silakan mengisi presensi pada link yang dibagikan melalui kolom chat. E-sertifikat akan langsung dikirimkan melalui email. Link materi akan muncul pada notifikasi saat mengisi form presensi. Selanjutnya,
Seluruh peserta webinar Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Series 2 dengan tema Sharing Experience with ICT Project Manager dimohon untuk menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Sekali lagi, kepada seluruh peserta webinar Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Series 2 dengan tema Sharing Experience with Experience ICT Project Manager, dimohon untuk menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3, satu kali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Bagi peserta yang telah mengisi link presensi R-Sertifikat, dapat dilihat di email yang sesuai dengan email pada saat presensi. Sertifikat dan materi webinar bisa didapatkan dengan mengisi feedback form melalui link yang telah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Jangan lupa untuk Bapak Ibu peserta dapat mengikuti akun official FTU MBY di Instagram yaitu FTU_MBY. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar FTU MBY series selanjutnya. Terima kasih. Matur suwun Pak Waskito. Sami-sami Pak Imam. Saya mohon pamit ya Bapak Ibu. Sami-sami matur suwun. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Time has gone and I grew up somehow made it through without you sitting side. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. Stories I've been told but never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises they come and they go. We have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Ooh, and I still wonder where you are. If you found a way, come see me out. Say, 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 hey, hey, now, baby. You wanna be true with that lay down, baby. Say, 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 hey, hey, now, baby. You know what I need, don't have to cave now, baby.
Woo!